cara edit atau ganti nama user PS4. Contohnya seperti ini. Ini ada user yang sudah saya edit, namanya menjadi stick 1 dan stick 2. Oke, kita masuk ke user 1 yang belum saya edit. Kita lihat di profile. Nah, ini namanya user 1. Jika ingin kita ganti, kita masuk profile kemudian edit user. Nah, kemudian pada bagian name kita tinggal rename aja. Kita hapus kemudian kita ganti. Karena tadi sudah ada nama stick 1 dan 2, saya di sini kasih nama yang lain ya. Jadi saya tambahkan namanya stick 3. Dan di sini tidak boleh ada spasi. Dilarang ada spasi, jadi harus pakainya underscore. Kita pilih down R2 kemudian confirm. Begitu juga untuk user yang lain, misalkan namanya itu pakai bahasa Indonesia, PS4-nya itu di sini namanya pengguna 1. Kita masuk ke usernya. Masuk ke user pengguna 1 tadi ya. Nah, ini. Kita masuk dulu. Kemudian pada menu profile sama seperti tadi, kita edit user. Oke, jadi seperti itu aja untuk cara ganti atau edit custom nama user di PS4. Sekian video dari saya, selamat mencoba.